Halo, kembali lagi di channel Vitoko.id. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher simple dengan tema Batman versus Superman terbaru di tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah pertama, kalian wajib download semua bahannya, dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya, seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan aplikasi Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan untuk password RAR-nya, kalian di sini masukkan saja Batman. Setelah itu, kalian tinggal klik OK. Maka di sini otomatis file RAR-nya berhasil terekstrak, lalu kalian buka saja file yang barusan kalian ekstrak. Nama filenya di sini yaitu Nova 30, kalian buka saja. Dan di dalam folder Nova 20 nanti akan ada wallpaper beserta backup setup-nya. Pertama-tama kalian buka pada bagian wallpaper-nya. Lalu di sini kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Setelah itu kalian terapkan aplikasi Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada aplikasi Nova Launcher ini. Dan selanjutnya kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih peluncur default. Dan di sini kalian pilih Nova Launcher. Dan sekarang otomatis Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya kalian terapkan Nova Launcher backup yang tadi sudah kalian ekstrak. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi dengan tahan lama pada bagian layar. Lalu pilih icon pengaturan. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari folder bahan yang sudah kalian ekstrak tadi. Lalu di sini kalian pilih Nova 30.NovaBackup ini. Dan di sini kalian pilih OK. Dan otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini kalian tinggal memasukkan widget-widgetnya. Dan untuk yang pertama kita akan menerapkan untuk widget yang di atas ini. Kalian tap saja pada layar bagian atas ini. Lalu di kolom pencarian kalian ketikkan 014. Dan di sini kalian pilih widget 014 by Floral KWGT ini, kalian tap saja. Lalu di sini kalian pergi ke lapisan dan sesuaikan ukurannya. Dan setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan untuk widget yang pertama berhasil diterapkan, dan selanjutnya kita akan menerapkan untuk widget yang kedua. Kalian tap saja.
pada layar bagian bawah ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan 039. Dan di sini kalian pilih mini musik 039 ini, kalian tap saja. Lalu di bagian lapisan kalian sesuaikan ukurannya. Dan pada bagian skala kalian rubah menjadi 80. Lalu kalian pilih tombol checklist di atas ini. Dan selanjutnya kalian klik tombol save di pojok kanan atas sini. Lalu kalian kembali ke home. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher simple dengan tema Batman versus Superman terbaru di tahun 2023. Oh ya, sekali lagi dukung channel ini dengan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tema-tema keren dari channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu tentunya. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.